pagi dan Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak semua? Dah sedia nak belajar? Baiklah anak-anak, hari ini cikgu nak ajar anak-anak tentang makanan. Jom kita lihat makanan sehat dan makanan tidak sehat. Anak-anak dah sarapan ke? Hari ini cikgu kita akan tengok apa makanan yang perlu kita ambil dan apa makanan yang tak perlu kita ambil. Sofia, Sofia, tengok tu. Ada ayam goreng Alif lah. Wah, sedapnya Alif. Alif, Sofia, duduk sini. Ha, basuh tangan tu dulu. Wah, sedapnya. Ha, dah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftonna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Nak makan pun sempat lagi berangan. Satu lagi, Ustazah Sofia pesan lebih baik makan buah-buahan dulu sewaktu berbuka puasa. Tapi kenapa Sofia? Sebab takut Alif tidur je waktu solat tarawih. Sofia, tak baik kenakan Alif macam tu. Maafkan Sofia, Alif. Sebaiknya makan buah-buahan dulu. Nanti sistem penghadaman dalam perut tu jadi lebih baik. Nak tahu tak, makanan yang sihat boleh buat otak kita sihat dan hebat tau. Betul tu Sofia. Alif tahu. Bila puasa nanti kita akan kuat kan? Sebab makan makanan yang sihat. Betul tu Alif. Makanan yang sihat ni juga dapat elakkan kita dari banyak penyakit dan menunjukkan kita sayang diri kita. Alif, Sofia, siapa nak solat jemaah dengan Papa lepas ni? Alif nak! Sofia pun! Ha, makan cepat sikit. Okey! Awesome! Seronok tak menonton video tadi anak-anak? Mesti seronok kan? Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat pula makanan berkhasiat. Makanan berkhasiat terdiri daripada buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, daging, ayam, telur, kacang, bijirin, roti dan susu. Baiklah, sekarang kita tengok pula apa makanan tidak berkhasiat. Makanan tidak berkhasiat terdiri daripada makanan segera seperti pizza, kentang goreng, burger, mie segera, donat, makanan ringan seperti gula-gula, keropok, aiskrim dan juga minuman berkarbonat. Jangan makan makanan tidak berkhasiat ya anak-anak. Okey, nampaknya anak-anak dah pandai mengenal makanan berkhasiat dan tak berkhasiat. Jadi sekarang ni, boleh tak anak-anak pilih mana makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat? Pandai anak-anak semua. Tahniah cikgu ucapkan. Sekarang dah tengok kan apa makanan sihat dan makanan yang tak sihat. Jadi, anak-anak semua amalkan makanan yang sihat supaya anak-anak semua sihat. Dan untuk tugasan hari ini, cikgu nak anak-anak semua bersama ibu bapa, jom kita cipta menu sehat. Jangan lupa hantar video dan gambar anak-anak kepada cikgu nanti. Kita jumpa esok hari. Bye!